Mr. Ho, you come from Guangzhou. How do you think about this exhibition? 我是来自广州，就我是广州 Get Show 的负责人。这次呢来了燕尼这个市场呢，就我们感觉这个音响啊灯光这个市场呢，就整个发展都是很快，就它包括呢，就它现在用的设备呢，就我已经感觉到呢，已经呢就很专业的一个设备了，已经发展到一个呢，就是跟我们中国的这个音响专业的水平已经很接近。Mr. Ho is coming from China, and actually we have also a very famous exhibition in Guangzhou, that is Get Show. And Get Show has already been held for 4 times. This year it was held for 4 days. On 28th of February to 3rd of March. And after we came here to visit this exhibition, we found that the exhibition is much more similar than us, than ours. 其中呢，就现在呢，我看到里面呢都有很多我们中国的产品，其中呢就是有那个灯光部分，就 LED 灯部分，还有那个就电脑灯部分，就还有一些我们中国呢就比较好的一些音响设备。我觉得呢，现在印尼这个市场呢，在人们生活水平发展以后呢，它肯定需求很多这个灯光、音响、娱乐这个设备。我们正好中国呢，我们广州 Get Show 呢也是生产这个设备的一个基地，所以我来这里看了以后呢，我觉得呢，就我们中国的这个产品呢，在印尼这个地方会很好的可以就发挥。After we visited this and we just went around the whole exhibition hall and we found that there are also some very very nice and good products from China. And we also have already concern about the development of Indonesia. And if the market has a great potential, we'd like to sell more China good high-end products, lighting and audio, to Indonesia. 因为呢，中国呢，这个经济也在高速发展。现在我们中国的企业呢，就是包括我们灯光行业的，现在呢就音响行业的，都是跟着我们中国的经济发展都是一样高速向前。我们2008年北京奥运会就，我们2010年广州亚运会都是用了我们中国生产的产品。我相信将来呢，我们中国的产品呢会在整个印尼这个市场会发展得很广阔。我们也期待呢，就有求于天呢，我们中国的产品在这个印尼就落地生根，很好发展。With the rapid development of China economy, and the lighting and audio industry in China has already been moved forward and make also very great in development. And we think for example, we also have some projects for the Olympic Games 2008.And I think with the development of Indonesia, more China high-end products will also push forward the development of the lighting and audio and audio industry in Indonesia. 马上呢，就2016年这个巴西的就奥运会呢，就在巴西就开始。所以呢，我们中国的产品呢，也是在就巴西这个奥运会上面呢，我们会大放异彩。The soon coming event is 2016, the Olympic Games, which will be held in Brazil. And I'm so sure that the China products will also have attracted more attention from the world, especially the lighting and audio products. Thank you. Oke, kesan-kesannya untuk tahun ini sih berbeda dengan tahun kemarin. Karena tahun sekarang ini kelihatannya per counternya yang saya lihat ini diperlebar lagi. Tapi untuk kemajuan seninya ataupun daya belinya, saya rasa lebih maju ya. Terutama dari spesies, ya namanya juga SMEC, Surabaya Music Exhibition. So, untuk testimoni tahun ini, untuk kedepannya, mungkin inovasinya ya. Inovasi mengenai alat musik dan juga grade-nya lebih ditambah, dan saya lebih suka prefernya produk Indonesia-nya.
Karena Ibanez sendiri kan sudah ada produk yang memang produksi Indonesia. Nah, itu lebih dimajuin lagi. Oke, mungkin dari saya gitu aja. Saya dari Produkaf. Acara Smash kali ini cukup meriah, cukup banyak diminatin sama banyak orang. Beda, mungkin beda sama tahun lalu, sekarang di Produkaf ini sudah ada room satu lagi untuk memperkenalkan produk-produk kami yang baru. Terima kasih. Baik, saya Agus dari Hartono. Untuk tahun ini acara Smack di Grand City sangat ramai ya kan. Antusiasnya dari pengunjung banyak sekali. Di sini kita juga ada promo-promo. Kita ada diskon sampai dengan 90%. Harapannya sih bisa ramai ya kan. Sebelumnya terima kasih buat Smack setelah bekerja sama dengan kita dari PT Bahana Mahardika Indonesia. Kita dari distributor distributor tunggal kok di Indonesia. Mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan acaranya cukup keren. Semoga dan harapan kami semoga di tahun-tahun berikutnya Smex jadi lebih oke. Okay. Ya, selamat sore, saya Ferdian dari PT Kordosora. Saya selaku sales manager dari PT Kordosora sangat antusias dalam event kali ini karena di dalam event ini kita dapat mengeluarkan semua produk kami dari distributor sake, yaitu kami megang brand sake drum dari Jepang yang pertama, kemudian the hand drum gel, aksesoris dari Itali, kemudian yang ketiga adalah new folder case, yaitu case untuk simbal. Kemudian ada case untuk tastic dan untuk perlengkapan drum yang lain. Dan juga yang keempat adalah kita juga pegang dari Hudson Music USA, yaitu DVD drum lesson dari US. Dalam event ini, antusiasme dari pelanggan sendiri cukup banyak. Dalam artian kita mendapati banyak customer yang tertarik dengan produk unggulan kita, yaitu sake drum dari Jepang. Karena drum dari Jepang ini berdiri sejak 1925. Begitu sih kesan. Kita dari Nexo, kesannya ikut Smex ini luar biasa. Banyak partisipasi yang ikut di sini, yang pasti gokil acaranya. Saya dari Perfekes, kesannya untuk tahun ini event Smex-nya cukup rame dan mudah-mudahan kedepannya akan lebih ditingkatkan lagi supaya pengunjung lebih nyaman di area acara Smex ini. Thank you ya. Smex tahun ini yang jelas lebih keren, lebih seru juga daripada kemarin dan harapannya sih semoga di Smack tahun depan bisa lebih rame lagi dan bisa lebih oke lagi. Makasih. Kami dari X9 Pro Audio. Kami dari Denpasar Pulau Dewata, yaitu Pulau Bali. Yaitu kami mencoba memperkenalkan suatu karya asli anak negeri di mana kami menampilkan beberapa karya kami yang sudah terkenal di mancanegara. Kita sudah kirim barang-barang kami ke luar Pulau Jawa, yaitu seperti Kalimantan, Palembang, bahkan ke mancanegara kita sudah kirim karya kami ini. Kesan-kesannya kita bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di mana banyak sekali rekan-rekan yang menghadirkan kualitas barang terbaik dari masing-masing music audio dan masing-masing audio sound se-Indonesia. Oke, saya dari MC Malang dan Surabaya. Smack kali ini, tahun ini sungguh meriah sekali dan ramai. Ya, ini seperti dilihat sendiri ya, jadi kan ramai sekali. Dan tahun ini pun meskipun pesertanya sedikit, tapi cukup meriah. Oke, terima kasih.
Oke, selamat siang. Saya Andri dari PT Vitu Indonesia. Kami dari PT Vitu Indonesia penyedia audio visual sistem integrasi yang berada di bidang kreatif display teknologi. Jadi kami punya beberapa produk yang high end. Ada salah satunya Orion LED dan juga Microtel. Kesan-kesan saya selama mengikuti SMEK bagus juga untuk promo, karena memang kami di Surabaya masih baru. Jadi untuk event pameran seperti ini memang bagus untuk promosi kami di Surabaya. Oke, untuk masukan untuk SMEK 2014 untuk event-event selanjutnya, mungkin jumlah pesertanya atau yang hadir dari para penikmat atau distributor produk-produk sound atau musik, audio dan lain-lain ini bisa lebih diperbanyak. Kemudian lebih digencarkan lagi promo-promonya sehingga masyarakat Surabaya khususnya dan sekitarnya bisa lebih banyak menyerbu ke event SMEK di tahun-tahun berikutnya, serta mengundang banyak artis dari ibu kota mungkin untuk daya tarik tersendiri, khususnya para pemain musik atau pengguna beberapa alat musik memang sudah lebih dikenal di masyarakat. Kita aja masukannya, sukses selalu buat SMEK 2014 dan Grand City. Halo, kami dari Prima Nada Musik. Kami mengikuti SMEK 2014 dengan sangat banyak sekali pengunjungnya. Kami mendapat banyak dan juga untuk tahun-tahun berikutnya semoga SMEK bertambah lancar. Sukses selalu. Ya, kami dari Simple Harmony pada tahun ini kami ikut berpartisipasi dalam acara SMEK Surabaya Music Expo 2014. Selama pameran sangat berkesan sekali di mana siswa-siswa dari Simple Harmony mengikuti acara ini dari ensemble musik, vokal, gitar dan keyboard, bahkan drum. Saya ucapkan terima kasih, saya sangat berterima kasih dan appreciate kepada semua panitia yang telah mendukung acara SMEK ini. Semoga untuk tahun berikutnya akan semakin lancar dan semakin jaya. Terima kasih. Di SMEK ini kita cukup merias ya dengan suasana. Fasilitas yang ada di sini itu cukup meriah dan cukup ramai di sini. Dan sekarang Sabtu malam Minggu di sini juga lumayan ramai dibanding-banding tempat lain, lebih ramai di sini sih. Dan semoga di tahun berikutnya ya, semoga Green City ini lebih maju lah ya, lebih banyak lagi untuk penambahan untuk fasilitas lain. Ya udah, cukup sekian dan terima kasih aja. Kami dari Melodia, kesan kita ikut SMEK tahun 2014 ini senang ikut berpartisipasi dan ternyata rame banget ya, nggak nyangka juga sih. Ya, terima kasih. Pameran SMEK pada tahun ini mengalami kemajuan, semoga-moga pecinta musik di Surabaya semakin banyak juga melalui pameran ini. Ya, masih. Saya dari Jumbo Audio. Untuk kesannya di SMEK tahun 2014 ini sangat luar biasa. Saya lihat banyak partisipan baru ya yang ikut dalam pameran SMEK 2014 ini. Semoga tahun depan akan ada lagi dan semakin banyak lagi yang ikut dan banyak sekali orang-orang yang datang, untuk terutama pencinta musik, pencinta audio. Kami selalu hadir setiap tahun di sini. Oke, see you, bye. Saya dari Teja Musik Techno mengucapkan selamat untuk SMEK 2014. Ini untuk pertama kalinya Techno yang merupakan keyboard pendidikan ikut meramaikan SMEK, karena menurut saya SMEK ini suatu event yang luar biasa, mendukung kreativitas para musisi
juga para calon-calon musisi. Karena dengan adanya SMEK ini, semua para musisi bisa mencoba, melihat, dan menyaksikan langsung musisi-musisi ibu kota. Jadi ini kesempatan terbaik buat teman-teman yang selama ini hanya melihat di internet, melihat gambarnya saja. Sekarang bisa melihat langsung, bahkan mencobanya. Selamat buat SMEK. Saya dari speaker FBT, ya, ini dari produk Itali yang mewakili di Surabaya. Ya, itu ada di cabangnya di Pasar Genteng, lantai 2, blok O, tokonya Berkat Ganda atau BOS. Kami dari G Coffee, on the move. Kami sangat senang sekali bisa berpartisipasi di acara SMEX 2014 di Grand City ini. Dan semoga di SMEX tahun depan kita bisa berpartisipasi lagi yang lebih semarak lagi dan artis-artisnya lebih ditambah lagi. Agar bisa memberi masukan-masukan untuk para seniman-seniman musisi-musisi di Surabaya. Terima kasih. Ya, saya dari New Green Tea. SMEX 2014 cukup heboh dan menarik. Kedepannya, kalau bisa tahun akan datang, diadain lagi ya. Ini pertama kali JH Audio berpartisipasi di SMEX 2014. Senang sekali bisa berpartisipasi di event musik, di mana ini menjadi wadah yang bagus ya untuk dunia musik, bagi penikmat musik, bagi untuk alat-alat musik juga. Kesan-kesannya SMEX ini rame. Masukannya mungkin ke depannya jangan terlalu berisik ya, terlalu rame-rame banget. Karena kita supaya nggak ngotot lah kalau ngomong. Oke, makasih. Saya Hadi dari CV Sinar Baja Elektrik. Di sini kita mengusung untuk speaker kita mereknya Rem. Seperti kita ada yang box-box seperti ini dan juga kita ada menyediakan driver seperti ACR. Dan juga Fabulous juga seperti dari ACR itu. Dan juga untuk kesan-pesan kami untuk selama pameran di sini sih, untuk acaranya menarik banget. Dan juga kita tiap tahunnya pun kita pasti mengikuti juga. Untuk masukan dan sarannya sendiri sih, ya mungkin perlu ada beberapa yang perlu dibenahin, mungkin dalam hal dana seperti itu aja. Tapi untuk overall saya kira itu sudah oke semua sih. Sekian. Halo, saya Rengga dari Russell Rockwell. Kesannya untuk SMEX di 2014 ini adalah pengunjungnya rame, terus timingnya juga lumayan tepat, tidak terlalu awal bulan, tidak terlalu akhir bulan. Cuman kurangnya adalah mungkin untuk ketentuannya agak sedikit dimaksimalkan lagi, karena audionya masih banyak yang rebutan gitu. Paling nggak kalau ini diatur supaya stand mana yang bisa main, stand mana yang off gitu. Jadi nggak terlalu ramai banget, kasihan pengunjungnya, mereka susah aja gitu untuk sharing sama penjual gitu. Itu sih kendalanya. Overall sih nggak ada masalah, oke. Buat SMEX 2014, keren. Eventnya bagus banget, terus rame. Selama kita pameran di sini hasilnya selalu rame. Jadi banyak pengunjung yang juga bisa beli barang-barangnya kita gitu. Terus udah gitu, untuk sistemnya juga bagus, terus pegawainya ramah. Jadi gitu. Halo, kita dari Sana Musik Jombang. Kita di sini sudah pameran 3 tahun ini tahun ketiga. Kita senang soalnya kita bisa aware ke masyarakat Surabaya karena kita berada di Jombang. Nah, Jombang pun juga tidak kalah dengan Surabaya. Kita juga kasih diskon, kasih barang juga yang berkualitas. Kita enggak main-main untuk masalah kualitas. Kita juga menjaga kesinambungan antara pembeli dengan kita.
Kami dari vendor pihak Citra Intirama, kami untuk tahun ini kami sangat gimana ya, sangat enak untuk bisa turut berpartisipasi di dalam acara SMEX tahun 2014 ini. Kita perhatikan juga minat orang terhadap alat musik dan sound system dan segala produk-produk musik yang lainnya makin bertambah, dan kami juga turut senang ingin bisa meramaikan SMEX tahun ini, dan kami harap untuk tahun-tahun ke depan bisa tambah lebih baik lagi dan lebih banyak lagi orang bisa berkecimpung dalam dunia musik, sound system, dan entertainment lah. Ya, acara SMEX ini amat sangat bagus ya, karena barang-barang yang dipamerkan ini benar-benar keren, dan semua orang Indonesia jadi tahu bahwa produk ini ternyata bisa ada di sini, dan semua orang bisa mencoba dan bahkan bisa membelinya gitu loh. Jadi kita jadi nggak buta dengan produk-produk dari luar negeri. Gitu aja. Makasih. Harapan kami nih dari PT Kairos Multijaya, teman-teman bisa memperoleh yang terbaik, produk-produk yang terbaru, dan tentunya ke depan mungkin saran dari kami PT Kairos Multijaya yaitu kalau bisa musik dengan sound system bisa dipisah kali ya, agar kami yang dari sound lebih bisa mempresentasikan produk-produk dengan lebih bagus lagi teman-teman, dan bisa memperoleh teknologi-teknologi yang kami hadirkan yang terbaru yang masuk di kota Surabaya dan Indonesia yang kita cintai pada umumnya. Makasih. Selamat siang. Halo, saya Lucky dari Product Specialist Citra Intirama. Untuk SMEX 2014 ini acaranya asik ya, pengunjungnya saya lihat antusias semua. Jumlah pesertanya aja yang agak menurun dari tahun lalu. Tapi overall oke lah.